Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo semuanya, nama saya adalah Fajar Wayudi dan saya bersama dua murid saya. Dan kali ini saya akan memberikan contoh ice breaking tentang tebak nama benda menggunakan bahasa Inggris. Oke, saya akan memberikan contoh ini. Saya akan menyebutkan bahwa benda ini adalah botol dan kegunaannya adalah untuk menyimpan air minum. Dan bahasa Inggrisnya adalah bottle. Bottle. Oke, bisa ulangi? Bottle. Kegunaannya? Menyimpan air minum. Oke, keren. Cukup untuk contohnya. Selanjutnya yang serius. Tebak. Ini apa? Dan kegunaannya untuk apa? Menggunakan bahasa Inggris. Candle. Kegunaannya bahasa Indonesia aja. Untuk menerangkan. Menerangkan apa? Menerangkan ruangan. Yang gelap. Oke, mantap. Selanjutnya dalam apa ya? Ini. Bisa sebutkan? Ayo, murid laki-laki. Gak tahu. Murid perempuan? Fork. Kegunaannya untuk apa? Untuk makan. Oke, untuk makan. Pintar sekali. Selanjutnya adalah ini. Ayo, murid laki-laki. Glass. Glass. Kegunaannya untuk? Ambil air. Itu kan botol. Oh iya, minum. Oke. Selanjutnya adalah ini. Power bank. Power bank. Power bank. Kegunaannya untuk? Ngecas apa? HP. Apakah cuma HP saja? Banyak. Iya, HP aja. HP. Ban elektronik. Iya. Oke. Selanjutnya adalah ini. Knife. Oke. Coba ya Putri sebutkan kegunaannya untuk apa? Untuk motong. Motong. Oke, pintar. Selanjutnya untuk murid laki-laki nih. Ini apa? Umpan makan aja ini sapu biasa. Broom. Kegunaannya untuk apa? Menyapu kotoran. Oke, keren. Oke, mungkin segitu saja contoh ice breaking dari saya. Apakah kalian terhibur? Iya. Yeah. Yeay. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.